Bayi yang meninggal di dalam kandungan, apakah wajib untuk diakikahkan juga, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi kalau dia meninggal di dalam kandungan, itu artinya dia itu enggak terlahir dalam keadaan hidup. Iya. Dan beraneka ragam ya kondisinya yang meninggal dalam kandungan itu. Dan syariat akikah itu untuk anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, walaupun dia hidup hanya beberapa saat saja. Itu yang dipahami dari makna hadith-hadith seputar akikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya.